بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فدين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان وجميل التوكل عليك وأحينا بالمعرفة وأمنا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. Baik, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, sehat walafiat ya, alhamdulillah. Mari kita syukuri bersama bahwa pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya di dalam majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sekarang berada dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis ibadah, majelis ukhuwah, majelis dakwah, dan segala macam bentuk majelis kebaikan. Dan semoga karena kehadiran kita di dalam majelis ini mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi semoga Allah karuniakan kita semuanya keistimewaan di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tema kita kali ini adalah meningkatkan daya kritis. Ini yang menjadi pertimbangan saya untuk menyampaikan hal ini, karena kita sekarang ini di era informasi dan era komunikasi yang berbasis teknologi, dan kita juga memiliki grup media sosial yang saya ikuti juga, yaitu melalui WA, Miftahul Jannah Community, itu yang saya ikuti. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu sekalian juga mengikuti juga beberapa grup media sosial yang lainnya. Maksudnya mungkin ada grup alumni, ada alumni kuliah, alumni SMA, alumni SMP, alumni SD, alumni TK, alumni pre-group ini juga ada. Ada kelompok arisan, ada kelompok rukun kematian, rukun kehidupan, banyak sekali ya grup yang kita ikuti sampai HP-nya limut ya, sampai nggak bisa dibuka gitu, saking banyaknya. Nah, ada nggak ada? Oke, iya. Mas Ruki bawa kalau nggak dinasa. Nah, sampai kemudian kita ini ya mungkin karena kita ini kita sebut silo dengan era informasi ini, terkadang pada kita ini ada yang kehilangan kontrol. Nah, sehingga semua apa yang kita dapatkan, yang kita terima, termasuk yang kita cari sendiri, itu dengan semangat 45 kita sebarkan atau kita posting pada
grup-grup yang ada, maupun juga mungkin kita sampaikan pada handai tahunan, tidak melalui grup tapi secara pribadi. Nah, sampai dengan bab ini sebenarnya itu merupakan hal yang baik. Hal yang baik karena apa? Kita ini punya semangat untuk menebar informasi yang kita yakini sebagai hal yang baik dan juga hal yang benar, hal yang positif. Itu diantara apa namanya sisi positif dari era sekarang ini. Dan diperkirakan era ini bukannya semakin surut, tetapi semakin menggila, semakin luar biasa. Karena teknologi yang sekarang remote mungkin setahun lagi sudah bisa tidak remote lagi. Ya. Apalagi kalau kita mengikuti peradaban nanti semakin mendekat. Kalau dulu tahun 2003 ya, 2003 saya kemarin ngobrol sama dengan Bapak yang pernah beberapa lama di Jerman. Tahun 2003 itu teknologi optik itu sudah ada di Jerman, sudah ada dengan kecepatan yang seperti kecepatan kita hari ini ya. 10 Mbps gitu per second itu sudah ada 15 tahun yang lalu itu di Jerman. Artinya kedepannya tidak akan semakin melemah ya. Kita bisa bayangkan suatu saat nanti itu apa yang kualitas yang ada di Jerman akan sama dengan yang ada di Indonesia. Mungkin sekarang sudah. Sehingga era informasi diperkirakan bukan semakin surut, tapi malah semakin menggila, semakin luar biasa. Kok no sinyal, mungkin itu apa? Nah itu biru mungkin apa? Coloknya sih. Apa namanya? Itu ya. Kalau ada bidang mungkin ada yang tidak bisa dilihat. Nah oleh karenanya jemaah sekalian, dengan memperkirakan hal yang demikian kedepannya seperti itu, maka umatnya harus mempunyai daya kritis yang tinggi ya, supaya jangan sampai kita ini menjadi korbannya keganasan dari informasi gitu maksudnya. Supaya jangan sampai kita menjadi korbannya keganasan informasi. Nah untuk yang jarak, untuk jangka dekat ya, untuk apa namanya masa yang tidak lama lagi, karena kita akan masuki yang namanya tahun politik 2019 ya, itu kemungkinan persebaran informasi baik itu yang valid maupun invalid, yang sahih maupun yang dhaif maupun yang palsu, itu akan bertebaran dengan tujuan-tujuan baik, tujuan mulia maupun tujuan yang jahat, itu akan kita akan rasakan. Nah jangan sampai kita menjadi korbannya. Kita harus tetap bisa menjaga marwah kita, menjaga daya kritis kita, jangan sampai jadi korban hal yang demikian. Ya. Nah, yang pertama supaya kita ini selalu waspada, maka hendaknya kita ini memiliki perasaan yang benar, memiliki perasaan yang benar. Dan Allah SWT mencela, mempertanyakan mereka yang punya sikap seperti dalam ayat ini, surah apa ini, Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Allah menyatakan, kalla innal insana la yatgha, sekali-kali tidak,
Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas keterlaluan. Manusia disebut dengan keterlaluan. Kenapa dikatakan keterlaluan? Anro'ahu istana. Itu tatkala dia melihat dirinya ini serba cukup, ya, mengira, ya, melihat, memperkirakan, menduga dirinya itu sudah cukup. Maksudnya cukup itu apa? Yang nggak mau belajar lagi, nggak mau koreksi diri, nggak mau introspeksi diri, nggak mau berubah ke arah yang lebih baik, karena mah udah merasa sudah cukup. Ya. Jadi orang kalau sudah merasa cukup dalam arti seperti ini malah menurut Allah Subhanahu wa taala namanya taghut, namanya malah melampaui batas. Karena apa? Manusia itu diciptakan itu tidak boleh merasa sempurna. Manusia itu banyak kelemahannya. Justru karena banyak kelemahan itu dia akan berusaha untuk mengurangi kelemahannya itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah ciptakan manusia itu lemah. Karena lemah, dia harus memperkuat dirinya, berusaha. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Bukan ngitungnya bukan usia. Oh, saya sudah tidak sekolah lagi, tidak kuliah lagi, maka saya berhenti belajar. Oh, saya sudah kaya, maka saya tidak perlu lagi menambah kekayaan. Oh, saya sudah sudah paham agama sampai sekarang ini. Tingkatkan lagi pemahamannya. Kalau kita tidak ingin masuk kategori innal insana la yatghu. Jadi batasnya manusia itu bukan, batasnya itu adalah belajar. Kalau udah kamu belajar lagi, itu namanya udah melampaui batasnya manusia. Batasnya manusia apa? Merasa dirinya banyak kekurangannya. Kalau udah merasa sempurna, udah bukan manusia lagi. Gitu maksudnya. Itu batasnya begitu. Nah, seiring dengan pertumbuhan, ya, perkembangan, mungkin kita kadang-kadang juga berpikir, ya, kalau jenengannya sudah sepuh itu dulu di tahun 60-an ada orang atau beberapa berniat untuk mendirikan masjid, ya. Padahal masjid sudah banyak, masjid sudah ada yang berdiri, ada yang sudah tua sekali, tapi masih ada lagi yang baru mendirikan. Sekarang ini lewat 40 tahun tetap saja begitu, ada lagi pertumbuhan. Seolah apa? Gak ada habisnya, gak ada berhentinya. Memang begitulah kehidupan, begitulah manusia. Jangan sampai kita berhenti untuk berproses, berhenti untuk meningkatkan diri kita. Gitu. Nah, makanya agama kita ini, ya, mengingatkan jangan sampai kita ini membatasi diri hanya mau mengikuti apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Dan kalau ada yang baru, kita enggak mau ikuti. Alasannya apa? Ini disebutkan ada dua ayat yang hampir sama. Satunya Al-Baqarah 170, satunya Al-Maidah 104. Hampir sama. Yaitu apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, maka mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abaana. Kami tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan, tetapi kami cukupkan bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya. Maksudnya apa? Ini dikasih garis yang tanda merah ini, nenek moyang yang mereka ini di dalam menyampaikan ajarannya itu tidak berdasarkan apa yang Allah turunkan. Itu maksudnya. Makanya Allah tutup dengan firman-Nya, ya. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti nenek moyangnya meskipun nenek moyang mereka ini tidak menggunakan akal pikiran yang sedikit pun dan juga tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatannya seperti itu. Maksudnya apa?
Apakah berarti nenek moyang itu pasti salah? Ya belum tentu. Ukurannya apa? Ya, jangan sampai kita ini kebablasan ngomongnya. Mereka ngikutin nenek moyang. Loh, kita juga sama juga. Kita ngikutin nenek moyang juga. Karena kalau nggak ngikutin nenek moyang, kita ngikutin siapa? Semua manusia hari ini pasti mengikuti nenek moyang. Cuma bedanya itu ukurannya nenek moyangnya yang bagaimana. Kita bilang Nabi Muhammad nenek moyang kita, Nabi Ibrahim nenek moyang kita. Nenek moyang itu artinya yang sudah berlalu begitu panjang lama waktunya. Di mana kemudian dikatakan nggak boleh sama boleh itu diikuti, dasarnya adalah satunya itu dasarnya wahyu, ya, yang Allah turunkan kepada mereka. Satunya bukan wahyu. Maka kalau nenek moyang kita ini mengikuti wahyu dari Allah dan sunnah rasulnya, itu namanya nenek moyang yang wajib untuk kita ikuti. Nah, gitu. Nah sama di dalam ayat yang satunya. Baik. Nah kemudian juga kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya kita ini apa? La takunu immah. Janganlah kalian itu ikut-ikutan. Malah grupjuk itu enggak boleh. Harus punya prinsip, harus punya pegangan. Harus punya keyakinan diri, jangan kita malah grupjuk, jangan kita ikut-ikutan. La takunu immah. Jangan kalian itu immah. Itu apa? Contohnya iman itu apa? Rasulullah contohkan in ahsanan nasu ahsanna. Kalau orang di sekitar saya baik, ya saya ikut baik. Itu namanya iman. Ya, kalau orang sekitar saya baik, saya ikut baik. Wa in zalamu zalamna. Ya, kalau mereka zalim, saya ikut zalim juga. Gitu. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah, jangan begitu. Walakin wajtinu angkusakum. Itu pegang prinsip kamu itu yang benar, jangan ikut-ikut seperti itu. Gimana maksudnya? In ahsanan nasu antusinu. Kalau semuanya orang-orang sekitar itu baik, ya memang itu karena baikkan dalam perintah Allah, ya kamu harus baik. Tetapi wa in asa'u fana tatlimu. Kalau mereka ini buruk, ya jangan ikut-ikutan buruk. Jangan ikut-ikutan dolim, begitu. Nah ini contohnya. Maksudnya apa? Yang menjadi pegangan bukan lingkungan, bukan masyarakat. Yang menjadi pegangan adalah prinsip. Hidup kita, ajaran agama kita, itulah yang prinsipnya. Kalau memang masyarakat sudah sesuai dengan ajaran agama, kita harus mendukungnya, mengikutinya, membersamainya. Kalau belum sesuai, ya diarahkan dengan dakwah yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kelembutan, supaya akhirnya terjadi perubahan-perubahan ke arah yang semakin dekat dengan ajaran agama kita. Amin. Nah, salah satunya ya begini, ya, karena kita harus kritis, harus jelas ini mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak. Nabi Muhammad SAW mendapatkan berita langsung dari Allah SWT sejak 14 abad yang lalu, yaitu apa? Supaya berhati-hati bila datang sebuah berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepadamu membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyanulah, maka hati-hatilah, diperjelas, dicek kebenarannya, apakah benar demikian. Maksudnya apa? Kok harus tabayyun? Antusibu qauman bijahalah, agar jangan sampai kalian nanti itu menimpakan keburukan kepada seseorang atau satu kaum bicara karena ketidaktahuan kamu, karena kejahilan kamu itu, karena gak ngerti. Ternyata informasinya tidak benar, tidak baik, tidak valid. Ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka setelah itu kamu pasti akan menyesal karena telah menebarkan berita yang tidak benar.
itu kemarin yang ramai di Lombok pas gempa itulah. Dulu nggak ada reformasi, semuanya saling tunggu informasi. Sekarang karena HP-nya nyala, itu namanya berita-berita hoax banyak sekali. Dikatakan sebentar lagi ada tsunami, itu menyebar cepat sekali. Padahal itu berita yang betul-betul menyesatkan, tidak benar. BMKG sudah menyatakan tidak begitu, tapi udah kadung karena panik menyebar begitu luasnya, akhirnya kepanikan itu membuahkan kepanikan lagi sampai nggak bisa dikendalikan. Nah, ini adalah apa namanya, ya, terpadunya antara keawaman, ketidakhati-hatian dengan teknologi yang ternyata malah bukan dua kebaikan, malah kemudian mendatangkan kemudaratan yang mengerikan. Nah, kita harus hati-hati. Mungkin ada yang bertanya begini, kenapa kok disebutkan orang fasik membawa berita, kita disuruh untuk tabayun? Apa kalau yang beriman gak perlu tabayun? Maksudnya bukan begini. Maksudnya adalah justru Allah itu menghormati, menghargai orang yang beriman. Namanya orang yang beriman, kalau dia bawa berita pasti layak untuk dipercaya. Pasti baik, pasti jujur, pasti objektif, pasti sesuai dengan kenyataannya, dan baik dan benar isinya. Tapi kalau orang fasik, kerjaannya melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah SWT, aturan Allah dilanggar, tentu saja kalau dibawa berita wajib untuk ditabayun. Jadi ukurannya karena akhlaknya, karena kualitas dirinya, itu membuat kemudian yang disebut adalah mereka-mereka yang fasik. Nah, kemudian Allah juga mengingatkan di dalam ayat ini, yaitu apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu tuh mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, tidak punya pengetahuan tentangnya. Jangan kita ngikuti yang begitu. Kalau kita ini masih ragu-ragu, masih tidak yakin bahwa yang kita dapatkan ini benar, tepat, ya, objektif, jangan kita malah ikut-ikutan, misalnya kita ikut menyebarkan kalau memang itu kita sendiri tidak yakin itu benar gitu. Ya. Karena apa? Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena itu sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan ikut-ikutan, kalau kita enggak ngerti ilmunya jangan diikuti. Meskipun sudah di depan mata ini, informasi sudah di tangan, kalau kita nih masih ragu, kita nggak yakin, nih kayaknya aneh beritanya, kayaknya nadanya menghasut, nadanya penuh dengan kebencian, nadanya penuh fitnah, walaupun kita tahu itu dari teman kita dapatnya, tapi sumbernya nggak jelas, maka kita jangan ikut-ikutan menyebarkannya, ya. Karena nggak harus kita sebarkan. Tapi kalau kita sebarkan tahu-tahu ternyata itu buruk, apalagi isinya fitnah, maka itu bisa membahayakan. Baik. Nah, kita mulai contohnya. Kita ambil langsung contohnya. Kalau saya contoh kasusnya, ini yang paling banyak di grup-grup Islami, grup-grup dakwah, ya, grup-grup yang isinya amarah nahi munkar, itu sering kita mendapatkan artikel, ya, mendapatkan materi, mendapatkan ulasan, mendapatkan taujih, nasihat dan sebagainya. Biasanya kan mengutip dalil, ya kan? Kalau Al-Qur'an kan sudah jelas. Al-Qur'an sudah jelas, maksudnya tinggal disebutkan dalam surah apa, ayat berapa. Itu sudah tidak perlu dibahas. Insyaallah oke semuanya. Meskipun nanti yang akan membidangkan nanti adalah benar enggak tafsirnya seperti itu, benar enggak maksudnya seperti itu ketika diuraikan itu. Nah, sekarang yang paling
Yang paling gawat itu hadis. Ya, sebagaimana kita pahami hadis ini kalau enggak makbulah kan enggak boleh dijadikan sebagai pegangan. Kalau dulu sunnah yang sahihah, sekarang diganti sunnah yang makbulah. Maksudnya adalah bisa yang sahih, yang hasan, yang dhaif juga bisa asalkan dia itu sesuai dengan yang sahih atau mendukung yang sahih itu boleh. Itu namanya makbulah begitu. Nah, ketika kita ini mendapatkan informasi berkaitan dengan hal itu, Bapak-Ibu sekalian, tolong kita harus tahu grade-nya. Kita harus tahu tingkatannya. Misalnya begini, yang pertama, ada artikel nasihat apa, sebagaimana Rasul bersabda, kemudian disebutkan apa isinya. Cuma begitu saja gitu, enggak disebutkan dalam hadis. Nya riwayatnya siapa, ya misalnya Sahih Al Bukhari apakah tidak, hanya ada hadis yang bunyinya demikian. Nah yang kalau seperti itu, ini berarti grade-nya itu paling bawah. Kita harus tahu ini grade-nya paling bawah. Maksudnya apa? Ini bisa jadi bukan hadis, bisa jadi hadis tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang begini kita dapatkan, jangan mudah-mudah dibagi. Kalau cuma begitu, kalau Nabi bersabda begini, karena apa? Ini masih nggak jelas barangnya. Yang kalau nggak jelas seperti itu, jangan mudah-mudah share, membagi. Yang lagi naik lagi di atas sedikit, itu tadi katakan disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah bersabda begini, begini, begini. Nah itu mulai naik sedikit. Jadi ini mulai bisa dipercaya. Tetapi kalau sampai situ, ini grade-nya masih rendah juga, tapi lebih baik daripada yang pertama tadi. Atasnya lagi sedikit, kalau dia itu menyebutkan nomornya, ya, Sahih Bukhari nomor hadis sekian, nah itu naik lagi pada grade yang ketiga, lebih bagus lagi. Tetapi bagi jenengan yang biasa dalam tradisi ilmiah, sebenarnya ini tidak mudah, ini masih belum meyakinkan sebenarnya. Pertama, karena apa? Nomor ini tiap kitab hadis belum tentu sama. Terbitan misalnya di Ponegoro, terbitan misalnya Edison, terbitan Darul Fikri, masih terbitan itu belum tentu penomorannya itu sama. Itu yang harus kita pahami. Sehingga kalau nanti kita ingin melacak kebenaran hadis itu bisa kita butuh waktu berjam-jam untuk meneliti kok nomornya di sini kok beda hadisnya. Setelah kita cek kok nomornya dengan isinya kok beda, itu artinya apa? Sulit untuk dipertanggungjawabkan. Tadi judul saya ingat judul saya tadi apa? Meningkatkan daya kritis. Jadi meskipun sudah bagus itu sekalian menyebutkan hadis ada nomornya itu sudah bagus, sudah masuk grade yang ketiga dari yang paling bawah. Tetapi itu sebenarnya masih butuh lagi ditingkatkan lagi kekritisannya. Itu apa? Yang bagus kalau menyebutkan kitab apa, bab apa. Karena namanya kalau sekarang istilahnya bab, apalagi bawahnya. Kalau undang-undang ada bab, ada pasal, ada ayat yang begitu. Itu lebih memudahkan untuk mengkonfirmasi. Karena ingat Pak Ibu sekalian, kalau kita mengutip suatu dalil, itu kan untuk menjadi pijakan, untuk berargumen, berpendapat, untuk memikirkan sesuatu. Kalau nanti pijakannya ternyata enggak benar, otomatis nanti yang dibahas jadi enggak benar. Kan gitu. Berarti umat ini kalau ingin meningkat daya kritisnya dan harus meningkat, maka ketika kita hanya mengetahui ada pengutipan hadis sebutkan saja Nabi bersabda begitu, sebaiknya jangan langsung di-share. Ini sarannya. Kalau mulai ada tambahnya dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, apa Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, itu sudah mulai naik lagi tinggi. Lebih bagus lagi disebutkan nomornya, nomor hadis sekian. Walaupun itu juga masih belum meyakinkan sebenarnya. Naik lagi sedikit ditambah dengan ada dalam Sahih Bukhari kitab ini, bab ini. Nah, itu lebih bagus lagi. Naik lagi di atasnya lagi, yaitu apa? Dia sebutkan lagi penerbit mana,
supaya orang tahu kalau ternyata itu beda dengan yang dia cek, karena penerbitannya berbeda, bisa jadi penomorannya berbeda. Sudah semuanya itu, ini masih lagi PR-nya sebenarnya apa? Ini hanya bahasa Indonesia saja atau sudah ada bahasa Arabnya? Karena apa? Kalau kita ingin cross check dulu sekalian, maka ini memang harus menyertakan teks aslinya berbahasa Arab itu, baru bisa kita validasi. Nah, gitu. Makanya ini menjadi ukuran kita. Kalau kita mendapatkan informasi, kalau dia ini hadis Nabi, inilah grade-nya yang perlu kita pahami. Kalau kita bisa menemukan ada artikel, ya, misalnya apa, di website, atau misalnya ada teman ngirim lewat WA, ini ada sensei, mengutip hadis, dia sebutkannya apa? Disebutkan bahwa Nabi bersabda, wah ini sebentar dulu ini, jangan-jangan bukan sabda Nabi. Udah sebutin lagi, Bukhari, wah mulai mantap ya. Tapi gak pakai nomor, ini Bukhari-nya sampai sekian ribu hadis, cari yang di mana? Lagi di atas lagi ada nomornya, wah lebih bagus lagi. Sebutkan bab sama kitabnya, lebih bagus lagi. Sebut penerbitnya, itu sudah puncaknya apa namanya pertanggungjawaban. Apalagi kemudian menyertakan teks aslinya atau bahasa. Ini contohnya kalau kita bicara hadis mati. Jadi nanti begitu, saya bukan ingin mengatakan nanti gimana sih kalau gitu jadi sepi di grupnya karena orang takut apa menyebarkan. Ya bukan. Bukan begitu maksudnya, karena banyak sebenarnya alamat-alamat yang bisa kita share untuk yang kualitasnya yang kelima itu banyak sebenarnya. Kalau kita mau, itu tidak sulit untuk kita mendapatkannya. Ya, asal kita mau. Ini contohnya kalau bicara mengenai hadis Nabi. Gimana kalau pendapat ulama sama saja? Kita kan sering mendengar misalnya ada apa? Materi atau ada kiriman isinya nasihat. Disebutkan menurut Ibnu Qayyim, beliau sampaikan begini, begini, begini. Nah, ya itu sebenarnya sudah bagus karena gak ngarang-ngarang gitu. Tetapi menyebutkan ulamanya saja, itu juga sebenarnya masih gak jelas, benar apa enggak gitu. Tapi kalau udah mengatakan, misalnya berkata Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang berjudul ini, nah itu sudah mulai jelas, mulai bagus ini. Tetapi Ibnu Taimiyah itu karangannya banyak sekali, sangat banyak. Kalau sebut kitabnya mana, itu mulai bagus. Tetapi yang lebih bagus lagi, misalnya berkata Sufyan Ats-Tsauri dalam kitabnya ini, bab ini, halaman sekian, penulis sekian, itu yang paling bagus, yang paling layak untuk dipercaya dibandingkan dengan yang sebelumnya misalnya. Walaupun belum itu juga itulah yang dipercaya, nanti bisa jadi dibuka ternyata enggak ada, itu bisa jadi. Tetapi itu secara tradisi ilmiah untuk teoritis itu semakin bagus. Nah, sama lagi kalau misalnya ada bahasa Arabnya itu lebih bagus lagi. Itu kalau pendapat ulama. Nah, gimana kalau kupas copy paste itu? Ya sama saja. Ya. Kalau kita kopas itu terus kalian, tolong kalau di itu nggak ada nyebutkan sumbernya, ini gawat, kita nggak bisa menjawabkan. Misalnya disebutkan apa namanya dari tetangga sebelah, itu sebenarnya udah bagus. Maksudnya apa? Ini bukan saya yang nulis, ini saya hanya menyampaikan, itu sudah bagus. Maksudnya karena dia tertarik, kemudian dia sampaikan di dalam guru kita itu sebenarnya nggak apa-apa, bagus juga menyebutkan. Maksudnya supaya jangan sampai kita ini bergaya seolah kita yang nulis, padahal bukan kita yang nulis. Kita hapus penulisnya atau kita nggak bilang dari tetangga, kita langsung judul sama uraian, itu kalau orang menganggap dari tulisan kita, hati-hati. Kalau kita membuat memposting sebuah tulisan hanya judul langsung materi, maka itu pasti anggapannya orang kitalah yang menulisnya. Kalau kita bukan, berarti kita masuk ke sendiri berbohong, tak boleh. Nah, berarti apa? Harus sebutkan dari tetangga, itu grade yang bawah. Kalau misalnya dari internet, dia sebutkan alamatnya.
alamat websitenya, misalnya dari detik.com misalnya, ini sumbernya, atau dari apa misalnya eramuslim.com misalnya, itu udah bagus. Tetapi bagi kita yang terbiasa di dunia maya, sebenarnya itu juga nggak jelas. Kita klik misalnya detik.com, kan banyak yang mana, artikel yang mana. Biasanya kalau hanya www.detik.com itu saja, ini sebenarnya numpang keren saja, ini belum nggak jelas juga barangnya. Harus ada link beritanya, kalau kita link berubah link. Ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya diambil dari sebuah buku, ya dalam buku apa, apa bagus. Dan sekali-kali jangan kita ini plagiat atau peta kompli. Tulisannya orang dikasih judul, penulisnya kita sendiri, itu betul-betul tercela. Jangan, itu jangan kita hanya ingin numpang keren, biar dibilang kita ini hebat, kita ini bisa nulis, maka itu tulisannya orang lain. Jangan itu kita lakukan, itu enggak baik sama sekali. Ya. Nah, cantumkan sumber berita kalau itu merupakan berita, supaya kita bisa, tanda kutip bisa berlepas diri kalau kita misalnya disalahkan. Saya ini hanya ngutip dalam berita, ini beritanya, sumbernya ini. Nah, kemudian usahakan itu sumbernya itu yang layak dipercaya, yang publik itu sudah bisa menerima dengan mudah. Mohon saya sampaikan, ini bukannya promosi, ini contoh saja. Misalnya kayak detik, itu kan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Tetapi kalau misalnya blogspot misalnya, yang itu hanya pribadi dan belum dikenal luas, dia itu kita pakai untuk ngutip yang isinya itu misalnya panas, ya isinya berupa hasutan, isinya berupa ajakan apa, ini kita harus hati-hati, ya, karena ini tidak bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Nah, itu kira-kira bagus sekalian yang bisa saya sampaikan, pesan saya seperti itu. Tolong hati-hati kita di dalam era yang sekarang ini, jangan sampai kita ini kebablasan, atau kemudian kita sebenarnya ngerti itu kita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi kita tergoda untuk nge-share, itu yang bahaya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini sudah ada undang-undang yang namanya ITE, ya, yang intinya adalah jangan dikira meskipun internet itu nggak bisa menjadikan delik hukum, itu bisa. Ya, kalau misalnya nggak terima yang diberitakan, kemudian kita yang menulisnya, meskipun kita hanya mengkopas, kita kena juga. Kalau isinya fitnah itu bisa kena. Kalau orang yang diberitakan tidak terima, gitu, tidak apa, bang isinya fitnah, itu kita bisa kena, ya, walaupun hanya di grup. Apalagi kalau di status, misalnya di Facebook kita ada status, kita tulis, itu artinya semua orang membaca. Beda dengan grup. Ya, makanya bagi jenengan yang biasa di media sosial, apakah Twitter atau Facebook, itu hati-hati. Kalau status hati-hati. Apa, tulislah yang baik-baik saja atau yang bisa bertanggung jawabkan. Tetapi kalau grup itu bisa lebih aman. Kalau grup, karena dia terbatas ininya, apa namanya, yang mendengar, yang melihat itu enggak banyak, hanya grup itu sendiri. Itu lebih aman lagi. Lebih aman lagi apa? Jadi sebabnya personal. Karena apa, itu yang diketahui hanya pribadinya sendiri. Kalau kita ragu-ragu, udah jangan kita sebarkan. Rasulullah ingatkan kepada kita semuanya, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia menyampaikan, mengatakan semua yang dia dengarkan. Nah, ini yang hendaknya menjadi pegangan kita bersama, hati-hati di dalam era saat ini. Tetapi kehadiran kita itu sebenarnya juga bisa bermakna positif. Itu apa? Kita harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis, apa yang kita sebarkan. Dan itu baik sebenarnya. Sisi positifnya itu apa? Umat jadi semakin meningkat kualitasnya, daya kritisnya jadi meningkat. Karena apa? Enggak mudah percaya dengan berita yang bisa bertanggungjawabkan. Dan akhirnya apa? Kalau ini kita konsisten, akhirnya umat itu semakin meningkat. Akhirnya apa? Punya imunitas, punya daya tahan dari gempuran, gosip, fitnah, hasutan, berita hoax itu akan kita mudah. Enggak bisa, enggak, kita sumbernya isinya negatif,
kalau bisa pertanggungjawabkan, kalau bisa disebarkan, kalau perlu dibahas malah di grup, nggak apa-apa. Dan namanya kita beritahu hal kita bersekolah, semua kita punya peluang untuk itu. Saya pernah juga keliru maksudnya, ternyata nggak bisa. Itu hal yang mungkin terjadi karena apa? Karena kita ada semangat, emosi, ya, punya percaya dengan teman, langsung di-share ternyata apa? Ternyata beritanya nggak benar. Semua kita punya pengalaman begitu. Justru karena itulah kita harus meningkatkan daya kritis kita supaya setidaknya tidak sebanyak sebelumnya. Lama-lama nanti apa? Kita betul-betul bisa menghapus informasi, berita, ya, materi yang ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan untuk kita bagikan kepada yang lain. Demikian, ibu sekalian yang bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Gimana? Apakah ada pengalaman apa berkaitan dengan masalah yang tadi kita bahas? Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.